Bye. <music> Selamat pagi sahabat Mega Suara, pendengar Yuji Radio, pemirsa Yuji TV dan pemirsa Mega Suara TV. Selamat pagi kita kembali. Yang edukasi nggak hanya sebagai informasi tapi juga bisa mengedukasi kita semua sahabat Mega suara ya dan kali ini akan segera hadir ada Alvin Permadi langsung dari UG Radio yang akan ngobrol santai tapi obrolan yang pastinya akan menginspirasi kita pagi hari ini sahabat Mega Suara pendengar UG Radio pemirsa UG TV dan juga Pemirsa Mega Suara TV. Baik, kalau gitu kita langsung saja ke Alvin Permadi. Akan ada Obrolan menarik apa ya di pagi ini? Hai Alvin. Halo Ana Deliana, bagus yes. namanya ya. <laughs> ini cocok Ana Deliana Alvin Permadi. Oh iya Sama -sama. cocok, ya. Ya, jodoh berarti ya. Jodoh ya. Jodoh. <laughs> juga di radio, yuji Radio, Mega Suara Radio. Oke. Sehat Ana. Sehat Alvin. Bagaimana ah. dengan anda? Alhamdulillah, sehat pagi-pagi okay. tadi. Saya lihat juga yang arah ke Puncak di Tol Jagorawi udah mulai padat. Nah, bener Betul. tadi, Ana bilang, "Pasiaran udah mulai padat, berarti ya?" Yes, hmm. tapi kalau Depok... Ternyata dibandingkan dengan Senin sampai Jumat kalau Depok Sabtu minggu agak-agak lenggang gitu. Kalau agak lengang. Ah -ah. Semuanya ke puncak nih, jangan-jangan ya? Jangan-jangan, gitu. <laughs> Oke, okay. nah ini ada obrolan seru. Nampaknya pagi ini Alvin mau ngomongin apa sih? Kayaknya banyak yang penasaran. Iya, jadi salah satu kelebihan Gunadarma dari sekian banyak yaitu adalah membangun insan cerdas kompetitif dan berkarakter. Nah, kita akan berbicara tentang itu nih, tentang tentang mahasiswa-mahasiswa uh, baru yang nanti akan masuk ke Gunadarma akan mendapat apa sih dan hasilnya bagaimana sih setelah lulus dari Gunadarma. Gitu. Nah, oke. Okay, kalau gitu langsung aja silakan Alvin. Baik, terima kasih. Anna Deliana di Radio Mega Suara Network yang disiarkan di 7 stasiun Radio Mega Suara Network yang ada di tujuh kota juga disiarkan melalui UgTV dan juga Ug Radio, kemudian juga di MGS TV Sukabumi. Selamat pagi menjelang siang, kita jumpa lagi di acaranya Info Gunadarma. Dan hari ini sudah ada uh, narasumber bintang tamu. Gila. Ada Ibu Dokter Erni Hastuti SSM. Hume. apa kabar Bu Erni? Alhamdulillah baik. baik. Mas Alvin, bener nggak yang tadi saya bilang Bu, kalau Depok itu Senin sampai Jumat padat, tapi kalau Sabtu Minggu agak-agak lengang gitu sama aja sih, oh, saya sama aja. minggu itu padat selalu karena saya tadi pagi-pagi <laughs> kali jadi masih lengang ya iya. kan? <laughs> Tapi kalau udah menjelang siang itu mulai aduh. mulai padat hmm. ya karena uh, memang banyak kuliner juga ternyata iya. di Margonda ya. Oke, okay. Bu Erni, <laughs> tadi iya. di awal kita akan membicarakan tentang Universitas Gunadarma khususnya untuk mahasiswa baru yang akan masuk ke Universitas Gunadarma. Bener nggak sih kalau saya mengatakan bahwasannya Gunadarma itu mencetak dan menciptakan Lulusan-lulusan yang cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Ya benar sekali, Mas Alvin. Karena hmm. kenapa Universitas Gunadarma merupakan universitas terbaik di Indonesia hmm. dan uh, memiliki banyak fasilitas hmm. uh, bagi mahasiswanya lengkap. Ya, hmm. ya ada sarana perpustakaannya Betul. lengkap. Kemudian ada sarana uh, musolahnya, masjidnya. Hmm. Kemudian uh, juga ada sarana olahraga dan uh, Universitas Dharma sendiri juga uh, apa uh, pengajarnya itu banyak uh, lulusan dari dokter profesor maka hmm. uh, bisa menjadikan uh, apa namanya mampu mencetak uh, mahasiswa yang berkompetensi dan hmm. berkualitas dan mampu bersaing di uh, dunia hmm, kerja. Okay. Iya. Dan kemarin juga ada yang mengatakan bahwasannya di Gunadarma ini spesialnya apa selain ada ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Gunadarma ternyata ada pendamping-pendamping ijazah, benar nggak tuh? kayak ya, misalnya sertifikasi, ah sertifikasi maaf. itu ya, ya yang yang dari BNSP kalau ya, gak salah benar, ya. benar sekali hmm. itu setiap jurusan atau ada setiap jurusan uh, setiap jurusan ya, di, dibekali dengan uh, apa namanya pembekalan untuk sertifikasi hmm. uh, mahasiswa jadi tidak hanya uh, dia mendapatkan ijazah jadi dia mendapatkan keahlian lain oke 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 nah sekarang lulusan-lulusan itu berarti memang siap terjun kerja dan siap ya. bersaing ya bu ya kalau ya, boleh tahu lulusan lulusan yang uh, sejak Gunadarma berdiri sampai dengan saat ini uh, lulusannya kemana aja nih ya lulusan dari Universitas Gunadarma itu uh, kebanyakan uh, apa berpeluang uh, kerjanya cukup luas bisa mereka terjun ke dunia pemerintah hmm, ya. ya betul. Kemudian perusahaan swasta, lembaga internasional. Yeah. Iya. Dan kemarin juga kalau nggak salah uh, dengar-dengar yang jadi apa yang Uzbekistan atau apa ya Rusia gitu lah pokoknya ya. Yeah, yeah. Itu juga salah satu salah satu lulusan terbaik, terbaik. dari Universitas Gunadharma Kemarin juga ada lulusan-lulusan Gunadharma yang sudah uh, menciptakan robot. Iya. Yeah. Kemudian ada yang uh, jago catur tuh siapa Bu? Mas uh, Susanto, Susanto ya. Ah, oh, iya, itu iya. dia. Nah, kalau Ibu Erni sendiri aktivitas sehari-hari di Gunadarma apa aja nih, Bu? Ya, saya selain uh, membantu untuk proses penerimaan mahasiswa baru, hmm. saya diberi amanah dan tanggung jawab sebagai eh uh, boleh saya sebutkan ya, Mas boleh. ya? Uh, pengelola e-jurnal untuk Fakultas Sastra dan Budaya. Oh, iya, e-jurnal. Oke. Ya, e, okay. e Berarti ngajar juga bahasa Inggris atau sastranya, Bu? Uh, kebetulan non sastra, sastra hmm. juga, sastra i juga. E jurnal itu yang tadi Ibu Erni sebutkan i e jurnal itu jurnal, makanya? jadi jurnal terbitnya di web online gitu secara oh. online. Oh. Jadi terbitnya dalam setahun itu uh, hanya dua periode Juni dan uh, Desember. Hmm. Uh, di sana gitu wadahnya merupakan uh, apa sih? Kita menampung untuk artikel-artikel khusus dosen sastra, kemudian ada juga mahasiswa hmm. dan bisa juga um, apa namanya berpulang bagi uh, orang luar yang mau menerbitkan mm -hmm. artikel mereka di jurnal uh, Fakultas Sastra dan uh, Budaya, yaitu jurnal language and literature, oh, itu dalam bahasa Inggris, Bu. Dalam bahasa, Inggris, dalam bahasa Inggris ada juga dalam bahasa Indonesia. Ada tapi kebanyakan bahasa, sih mereka kirim artikel tersebut dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris karena memang khusus untuk Fakultas Sastra iya, ya. Uh, uh, tapi juga ada yang umum gitu ya bu. Ya? Boleh dari luar mengirim artikelnya untuk diterbitkan di jurnal kami. Dari tahun ke tahun i-jurnal e terutama jurnal-jurnal yang, yang yang diterbitkan atau yang diterima sama ibu selaku yeah. penanggung jawabnya. Apa aja yang paling yang paling mereka uh, apa? amati dan teliti tentang tentang uh, perkembangan di Indonesia ini. Kebanyakan mereka uh, mengirim artikel mereka itu temanya itu berupa uh, kebudayaan, bahasa, penerjemahan. Hmm. Karena kan uh, ruang lingkup uh, jurnal itu kita membatasi pada hmm. linguistik, kemudian oh. budaya, penerjemahan. Hmm. Gitu. Tiga tiga bidang itu sih. Tiga bidang ya. Nah ya. berarti. Kita berbicara sastra Inggris ya Bu ya iya. atau enggak, enggak? Itu masuknya Fakultas Sastra, sastra Inggris? Sastra dan Budaya? Uh, Fakultas Sastra dan Budaya tapi program studinya kita ada tiga program sastra, Inggris, sastra Inggris, Sastra Tiongkok, dan Pariwisata Oh, pari gitu. Pariwisata masuknya ke sini Iya. Oke okay, Bu, tentang Sastra Inggris, program studi terutama ya iya. Ada syarat-syarat khusus enggak secara global baik ke Sastra Inggris, kemudian Tiongkok ataupun para, uh, pariwisata yang ada di Fakultas Sastra dan Budaya iya. ini? Baiknya sih uh, Ya kalau adik-adik ingin bergabung menjadi hmm. siswa khususnya hmm. untuk uh, program sastra inggris sasteri atau pariwisata, hmm. ada baiknya sih mereka membekali dulu dengan uh, kemampuan mereka dalam bahasa inggris. Jadi pada saat mereka mengikuti uh, materi hmm. di kelas itu mereka tidak apa sih? Tidak. Ya. Pokoknya pas gitu loh, maksudnya, enak gitu ah, ah, ah. jadi nggak perlu uh, pembelajaran dari awal, setidaknya mereka sudah memang ada pembekalan sih sebenarnya. ada basicnya dulu oh, ya basicnya ya, seperti karena itu karena memang perkuliahannya juga sudah langsung dengan bahasa Inggris ya Bu ya? iya bahasa Inggris jadi kalau tapi tergantung juga sih dari uh, materi perkuliahannya kan nggak semuanya bahasa Inggris misalkan ada Pancasila oh iya iya, Kauin, iya. Pancasila gitu. gak di, di, disampaikan oh, oh, dalam bahasa Inggris makanya ya Makanya siswanya sih ada bekal dulu lah seperti di mas Alvin bilang. Oke okay, oke. Okay. Nah syarat-syarat kan biasanya lulusan ini ada IPA, IPS, kemudian ada kalau SMK-nya multimedia, teknik itu ada syarat-syarat uh, khusus untuk masuk fakultas sastra. Sih, semua, ya. fakulta, uh, sorry, semua jurusan di SMA, uh, SMK bisa masuk ke sastra, ke sastra. Nah kalau kalau masuk ke fakultas sastra dan budaya di Universitas Gunadarma, terutama bahasa Inggris dulu ya bu ya apa yang akan kita dapat atau dari semester 1 sampai dengan lulus itu apa aja yang mereka pelajari biasanya ya, kan sastra inggris itu kan uh, apalah, bidang studi yang membahas tentang bahasa tapi enggak cuman bahasa aja hmm. kalau beda dengan uh, kursus bahasa inggris ya mas ah, kalau kursus bahasa inggris kan kita terimanya hanya materi uh, berbicara kemudian menulis ah, ah, ah. tapi kalau untuk di sastra inggris guna dharma itu cakupan untuk materinya itu lebih luas. Jadi selain kita mendapatkan materi berbicara, menulis, kemudian membaca itu, kita juga mendapatkan uh, linguistik bidang linguistik. itu nanti di linguistik itu kita mempelajari masalah fonologi, morfologi, fonetik, semantik, dan selain itu juga ada materi yang membahas mengenai sastranya. Nah nanti di situ membahas telah, ah, puisi, prosa, novel, drama, yeah. film dan selain itu juga ada nanti akan ada materi mengenai budaya-budaya Inggris. Oh, uh. itu itu di, di jadi karena si bahasa Inggris ini adalah awalnya tentu dari Inggris, berarti yeah. kita juga langsung mempelajari. Iya, yeah, bisa mempelajari. Nah, budaya. sekarang kan bahasa Inggris tuh ada yang beda-beda katanya Bu ya. Ada slang, ada yang grammatically, kemudian yeah. ada uh, bahasa Inggris yang gaya-gaya Australia yeah. yang oh -oh. D jadi Dialeknya iya yeah, itu, itu juga dipelajari. Ya, secara nggak langsung hmm. akan disinggung-singgung juga ada yang seperti tapi itu. enggak terlalu ini ya. Iya. untuk mereka ketahui. Termasuk iya. yang bahasa-bahasa misalnya mudah-mudah itu kan kalau bahasa Inggris nggak pakai easy iya. tapi Face of cake gitu ya. ya? Itu juga cake. itu dipelajari. Ya, secara nggak langsung nanti akan disinggung-singgung juga sih hmm. untuk pembekalan mereka supaya kosakatanya nanti lebih luas. Oke okay, termasuk itu ya. Nah sekarang kalau lulusan-lulusan Universitas Gunadarma dari sastra Inggris, uh, uh, ya dari sastra Inggris, lulusannya ini nanti akan lari kemana bu? Ya yang tadi saya aku seperti bilang itu kan hmm. peluang kerjanya cukup luas. Kalau di uh, lulusan untuk Fakultas Sastra Inggris itu, mereka bisa berkesempatan atau berpeluang kerja di uh, pemerintahan, pemerintahan. Ya, bisa jadi nanti interpreter ataupun penerjemah, hmm. bisa juga nanti di perusahaan intern apa? swasta. Hmm. Kemudian lembaga internasional dan juga Uh, bisa buka apa sih mas kayak semacam kursus oh, iya, bisa iya, jadi guru iya private gitu atau iya, ya. gitu. bisa jadi guide hmm. editor wartawan jurnalis iya yeah, iya yeah, yeah. tadi ibu Erni bilang bahwasannya bahasa Inggris yang ada di Guna Dharma dengan yang uh, kursus itu pasti beda 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 ya yeah. nah, jangan sampai ada yang menyimpulkan ah daripada ngambil sastra Inggris di Gunadarma lama-lama selama empat tahun yeah. gitu kan uh -uh. mendingan Uh, ngambil kursus. Nah, mungkin ibu bisa jelaskan lagi apa sih perbedaan kalau kursus ini begini, kalau kuliah di Gunadarma dengan sastra Inggris itu begini? Ya, kalau kursus kan uh, apa namanya seputaran materinya kan hanya uh, seputaran membaca, kemudian hmm. uh, diberi materi mengenai gramernya hmm. itu aja tidak luas cakupannya. Oke okay, uh -oh, okay. Sementara kalau untuk yang sastra Inggris sendiri um, materi untuk pembelanya cukup banyak sekali mas jadi mm -hmm. nggak hanya kita mempelajari bahasa Inggris tadi yang harus empat skill itu ada mm -hmm. membaca menulis mendengarkan mm -hmm. sama berbicara okay. Dan juga kita dapat uh, materi di luar dari kemampuan uh, apa empat skill itu tadi mm -hmm. kayak ada linguistiknya ada sastranya kemudian ada uh, apa sih pendidikan agamanya mm -hmm. kemudian dapat juga Uh, metode filsafat, penelitian, metode penelitian, uh -huh. banyak sekali sih materi materi yang okay, didapat di Fakultas okay. Sastra. Jadi, ya, artinya bahwasannya kalau kursus hmm. itu mungkin yang short short gitu ya, ya empat ya. To, empat skill itu empat aja skill sih, yang skill aja yang ya. Dapat. Terus tingkatannya juga kayak Advan, uh, Iya general, dan lain-lain. Like. Kalau di Gunadharma uh, uh, selama empat tahun itu, uh, istilahnya dalam uh, gitu, uh, gitu uh, ya. Dan kita kan juga ada untuk pembekalan mereka itu ada uh, laboratoriumnya juga. Oh, ada lab. Ya. Yeah. Lab, lab apa itu maksudnya? Uh, lab listening, lab oh, yeah. pronunciation, mm -hmm. gitu. Lab speaking. Lab wah, speaking. Gitu. Nah, sekarang kalau di Fakultas Sastra itu sendiri, uh, mereka ini dikatakan bahwasannya guna dharma itu adalah ICT based. Kalau sastra Inggris memang seperti itu juga atau gimana? ICT based yang hmm. untuk tuvelnya yeah. Ya. Ya, kalau untuk uh, Fakultas Sastra, lulus, nya. mahasiswanya. Mm -hmm. Setiap tingkat akhir menjelang uh, skripsi hmm. itu diwajibkan untuk mengikuti pelatihan kursus tua. Oh, ada juga uh, uh, okay. itu selama dua minggu dari Gunadharma sendiri. Itu iya, dari Gunadharma uh, tapi fakultas sastra dan budaya. Nah, sekarang gitu. kalau misalnya mau jadi ingat, mau lulus gini, kan? uh, karena ibu menjelaskan, mereka itu nanti skripsinya ngambil apa, Bu? Kalau dalam sastra Inggris itu nah, biasanya tema-tema untuk uh, skripsi. Uh, sastra IGC cukup banyak banget ya mas ya bisa uh, mereka ngambil karena mereka sudah belajar mengenai penerjemahan bisa ngambil uh, skripsi tentang penerjemahan <tuk> kalau misalnya untuk yang uh, sastra bisa mengambil mengenai karakter moral value yang ada di novel tersebut <tuk> atau di film kemudian kalau misalnya linguistik uh, ngambil mengenai kajian bahasa <tuk> <tuk> mungkin okay. apa, uh, apa namanya uh, yang perlu dikaji itu mungkin uh, kata kerjanya seperti apa dalam bahasa oh, gitu, tema-tema muslimnya, -tema yeah, yeah, tiga yeah, bidang yeah, itu benar-benar. Yeah, Baik, Bu Erni Hastuti nanti kita lanjutkan yeah. dan kita nanti akan masuk tentang uh, secara global Universitas yeah. Gunadarma termasuk pendaftarannya, Bu ya. Dan pemirsa, juga pendengar, kita akan kembali lagi di Info Gunadarma masih bersama narasumber kita di kesempatan hari ini, ada Ibu Dr. Erni Hastuti, SSM Home, sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, sahabat Mega Suara, pendengar UG Radio Bersama Info Yuji Ada tadi Dr. Erni Hastuti SSM Home Bersama dengan Alvin Permadi Bahasanya menarik sekali Dan Info Yuji ini Anda bisa simak ya Di Yuji TV Live Dan juga MGS TV Dan juga di Yuji Radio Dan juga 7 Station Network Mega Suara Network Di Bogor, Serang, Sukabumi Indramayu, Kuningan Kulon Progo, Kota Perak, Yogyakarta, dan pastinya juga di UG Radio, UG TV, MGS TV, dan kali ini kita langsung saja kembali. Tadi menarik ya, bagaimana kalau anda yang punya minat masuk di Fakultas Sastra Universitas Gunadarma? Menarik sekali, berbagai macam jurusan bisa anda pilih, ya. Apalagi Fakultas Sastra Inggris ini lagi hype saat ini ya, uh, bisa belajar seputar Bahasa Inggris yang baik dan benar, termasuk idiom, ya. Kalau tadi diungkapkan oleh Dr. Erni Hastuti, S.S.M.Kum bersama dengan Alvin Permadi, Alvin? Ya, Anna Deliana. Yes. Kamu ada pertanyaan nggak, nak? Tadi kan tentang. Uh, just a tentang, piece of cake tentang, itu tadi ya. <laughs> just a piece of cake. gitu Oh, just video. a piece of cake. <laughs> <laughs> Sekali okay. lagi, Fakultas Sastra itu ada berapa prodi? Ada tadi. Ada Fakultas berapa? Bapak, prodi? Tadi Berarti? ada. Sastra Inggris, Sastra ah. apalagi ya Jepang, Tiongkok, oh Tiongkok, dan ya. pariwisata, pariwisata. Oh, Dari tiga Uri. itu mana yang kamu pilih, yang paling pengen dipelajari? Iya menarik sih kalau pengen sih Inggris ya, karena oh, ternyata Inggris. bahasa Inggris aja nggak simpel, banyak iya. juga ininya yang bisa dipelajari di situ ya. Bener, jadi kalau penyiar nah. harus tahu bahasa Inggris ya, cara bacanya terutama ya. Betul. Nah, ja, da, jadi Uh, penyanyinya bacanya takutnya salah gitu kan, <laughs> Michael Buble Michael Buble Oke <laughs> oke. Okay, okay. ya bukan Michael Bubble ya. Uh, bukan Michael, Michael Bubble. <laughs> oke, okay, nah terima kasih nak. Ya. Oke okay, baik Ibu Dokter Erni Astuti SMM Home kita kembali uh, dengan. Uh, Pembahasan kita di kesempatan hari ini. Kalau tadi kita sudah ngebahas tentang Fakultas Sastra yang ada tiga program studinya. Kemarin juga eh, program studi pariwisata juga sudah sudah mencipta bukan menciptakan artinya desa wisata kalau nggak salah yes. Bu ya yang di aduh lupa lagi saya Sumatera dari mana. Tapi yang paling hafal itu yang di Gunung Padang itu ya Bu ya. Mm -hmm. Dia mencipta bukan menciptakan artinya memfasilitasi warga di sana untuk menciptakan desa wisata hmm. dan itu udah masuk ke yep. menparekraf kalau nggak salah. Yep. Oke, okay, Bu Erni, sekarang kita masuk ke pendaftaran mahasiswa baru. Bisa dijelaskan pendaftaran mahasiswa baru kalau dulu kan bisa datang sebelum pandemi ya. Hmm. Ada juga online setelah setelah pandemi hampir dikatakan 100% online. Nah, hmm. sekarang ini kayaknya udah mulai reda nih. Yeah. Apakah ada perubahan-perubahan atau kebijakan-kebijakan khusus untuk pendaftaran mahasiswa baru? Baik, Mas Alvin. Ya, uh, untuk pembukaan uh, penerimaan mahasiswa baru Universitas Gunadarma itu ada dua jalur ya, Mas? Ada dua jalur. Yaitu jalur hmm. online dan uh, offline. Mm -hmm. Jadi kalau online, adik-adik uh, uh, bisa langsung masuk ke website mm -hmm. uh, apa, https dua mm -hmm. garing-garing double mm -hmm. slash kemudian pendaftaran titik mm -hmm. gunadarma mm -hmm. uh, Uh, hmm. Data data ID, oke okay. hmm. ya. Di sana uh, nanti akan terpampang di layar webnya. Itu cara-cara hmm. untuk uh, Anda ingin bergabung menjadi mahasiswa guna dharma, yaitu pertama Anda harus registrasi dulu. Hmm. Ya, registrasinya itu dengan Anda memasukkan atau adik-adik memasukkan nama, mungkin nam, uh, nomor telepon dan email. Pastikan uh, nomor telepon dan email itu yang benar-benar adik-adik -benar, uh, gunakan, okay. uh, dan benar-benar valid. Ya, mm -hmm. karena semua informasi nantinya akan ditujukan ke email adik-adik ataupun ke uh, nomor, WA nomor handphone atau WA. Mm -hmm. Setelah itu nanti ditunggu akan ada hasil untuk uh, virtual account, mm -hmm. ya, nama dan virtual account itu uh, apa namanya untuk adik-adik bisa melakukan pembayaran. Uh, formulir, formulir, iya itu okay. nanti tertera nama dan virtual account, mm -hmm. ya itu bisa dibayarkan melalui e-banking. Mm -hmm. nah, setelah anda adik-adik mem membayar uh, tadi, mm -hmm. uh, langsung adik-adik login lagi, mm -hmm. ya dengan nama dan virtual account tersebut. Nah mm -hmm. di situ nanti muncul data-data uh, yang harus diisi, mm -hmm. uh, data pribadi mungkin alamat dan sekolah, mm -hmm. ya karena mungkin adik-adik belum lulus. Jadi nanti yang diupload itu berupa file um, raport semester 4 dan lima. Okay, Tapi nilai -nilai pastikan nilai lagi ukurannya ya, ya. jangan uhum. sampai kelebihan ukuran karena nanti uh, pada saat upload akan gagal. Uhum. Jadi kalau nggak salah sih ukurannya 1 MB. Uhum. Kemudian nanti ada untuk upload foto dua kali tiga, empat kali enam. Kemudian KTP. Uhum. Okay. Uh, setelah itu adik-adik uh, sudah mengisi, sudah upload file, kemudian uh, raport juga tadi ya, mm -hmm. ditunggu proses untuk uh, seleksinya. Mm, seleksinya. Nah, ya. Maksudnya uh, diterima mm. atau tidaknya? Karena kan kita harus lihat dulu nilai raportnya, mas. Oke okay, oke. Okay. Uh -huh. Setelah itu uh, ditunggu, uh, setelah mengisi adik-adik itu adik -adik harus sering ngecek email ataupun nomor handphone. Mm -hmm. Takutnya nanti informasi pemberitahuan adik diterima di Universitas Gunadarma nggak apa namanya telat infonya kan oh, okay. nah ya jadi harus rajin-rajin ngecek email ataupun nomor handphone WA nah nanti di situ ada informasi uh, bahwa pemberitahuan adik diterima menjadi Universitas Gunadarma atau tidak mm -hmm. nah pastikan pada saat mengisi itu ada uh, dua pilihan yang dipilih ada dua pilihan oh, uh. program studi ya Bu ya iya nah pemberitahuan itu nanti berisikan pemberitahuan adik diterima menjadi mahasiswa Gunadarma dan ada uh, apa namanya belangko pembayaran rincian untuk semester 1 dan belangko kesehatan Oke. Okay, okay. Dan setelah itu adik-adik sudah menerima nih ya mas uh, belangko pembayaran dan surat pemberitahuan, kemudian harus uh, membayarkan uh, semester 1 dan tes kesehatan mm -hmm. uh, di em, melalui M-banking mm -hmm. ya yang tertera itu, tapi dengan virtual account Virtual account. Ya setelah melakukan pembayaran uh, bukti pembayarannya itu jangan sampai hilang harus disimpan. Mm -hmm. Jadi setiap pembayaran dari semester 1 sampai akhir nanti diusahakan jangan sampai hilang, disimpan ya, okay, baik-baik ya. nah tadi kan sudah melakukan pembayaran semester 1 dan kesehatan di scan mas, uh -huh. bukunya scan kemudian uh, nanti di upload uh -huh. uh -huh. di datanya kan, nah setelah selesai itu adik-adik uh, uh, lanjut ke proses daftar ulang uh -huh. uh, daftar ulang ya. tadi dengan memasukkan belangko pembayaran, uh -huh. nah jadi nanti setelah uh, sudah melakukan proses daftar ulang Adik-adik menunggu jadwal untuk hmm, apa namanya pengenalan kehidupan kampus bagi hmm. mahasiswa baru. Hmm. Nanti di situ adik-adik akan diberitahu mengenai kampus Gunadarma, fasilitas-fasilitasnya apa, kemudian uh, perkenalan mengen, uh, apa namanya dekan, hmm. wakil dekan, uh, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan seperti itu. Ya, itu sudah bisa gabung menjadi mahasiswa Gunadarma. Uh, yang online uh, melalui jalur raport, jalur raport. tapi kalau misalnya uh, ternyata adik-adik uh, lulus di tahun kemarin atau sebelumnya yang hmm. menunda ingin kuliah itu uh, wajib menyertakan ijazah, hmm. uh, fotokopi ijazah dan nem tapi uh, fotokopinya itu dicap basah, hmm. itu sih tambahan untuk yang Uh, lulusan tahun-tahun kemarin. Okay, uh, okay, okay. tapi kalau misalnya adik-adik kurang puas melalui online, pengen datang langsung ke konter bisa. Mm -hmm. Ya ingin mendapatkan informasi sejelas-jelasnya, bisa datang langsung ke Gunadarma, mm -hmm. ke konter pendaftaran Gunadarma. Mm -hmm. Dan di situ kita juga menerima pelayanan untuk penerimaan mahasiswa baru. Okay. Uh, nanti uh, sebenarnya prosesnya sama juga, cuman uh, apa sih pas uh, pembayarannya itu melalui kalau misalnya ke bank, mm -hmm. ya, nanti kan akan diberikan. Uh, belangko pembayaran untuk pembelian formulir, tapi pembayarannya melalui bank. Kemudian, setelah dibayarkan ke kontor kembali, nanti akan diberikan formulir. Okay. Nah, formulirnya itu kan data-datanya harus diisi, ada nama, kemudian nama orang tua, segala macam, uh -huh. uh, apa namanya, hmm. sekolah. Kemudian, nanti ada di belakangnya, itu ada jurusan uh -huh. lokasi yang mau dipilih, uh -huh. dan dua pilihannya, jurusan dan lokasinya. Kita uh, formulir itu boleh dibawa pulang. Oh, boleh uh, ya, untuk ya. mungkin mau konsultasi dulu ke orang tua, ya. sih dua hari hmm. setelah itu baru dibalik ke counter pendaftaran hmm. dan nanti akan diberikan tanggal uh, ujian tes masuknya. Hmm. nah Tes masuknya itu nanti berupa materi bahasa Inggris ya. dan matematika hmm. akan akan ada jadwalnya untuk ujiannya, tes hmm. masuknya. Hmm. Dan setelah itu sudah tes masuk seperti biasa prosesnya nanti uh, akan diberitahukan hasil hasil seleksinya diterima atau tidak? Mm -hmm. Kalau menurut Bu Erni hmm. lebih bagus online atau offline untuk pendaftaran ini? Itu pilihan tergantung sih. ya. <laughs> kalau <laughs> saya sih lebih senang ya kalau yeah. saya sih nyaman, ya, nyaman di rumah yeah. tanpa harus kemana-mana. Ya, matiaya, tinggal mengikuti ya, 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 ya. apa namanya langkah-langkah yang ada di web tersebut. Hmm. Ya pasti sih. Ya. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan kesulitan, kita buka live chat kok Mas, tetap dilayani. Iya, ya, artinya nggak datang langsung pun masih tetap uh, uh, bisa tetap koordinasi bisa. dan komunikasi uh, uh. ya. Uh, betul sekali. Oke. Okay. Kalau tadi Bu Erni bilang bahwasannya khusus yang online ini adalah uh, pendaftaran secara online tentunya ya. Dan itu hanya seleksi rapor, tidak ada uh, ujian apa tadi? Tes masuk. Tes masuk enggak ada ya, Bu? Ada. Oh, ada, kan bisa juga of, online-nya itu selain tadi nilai raport. Oke. Okay. Nah itu bisa juga untuk yang tadi mas yang uh, lulusannya tahun-tahun kemarin. Oh, gitu. gitu. Ataupun kalau misalnya mer merasa nggak yakin dengan nilai raport nih, ah, aku hmm. kayaknya nilainya agak kurang nih, hmm. gitu. boleh ikut tes ujian masuk. Oke. Okay. Ya, tapi ya tadi ujian tes masuknya itu materinya bahasa Inggris dan uh, matematika. Bahasa Inggris dan hmm. matematika. Hmm. Oke. Okay. Kebanyakan tadi juga di, di, dijelaskan oleh, oleh Bu Erni. Uh, jangan lupa file raport yang diunggah itu jangan terlalu besar. besar iya betul ah. sekali. Nah ya. ini kebanyakan mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan. Selain yang tadi Bu Erni katakan dijelaskan ada kesalahan-kesalahan lain nggak? Banyak yang error gitu. Wah saya nggak bisa ini tuh, uh, salah terus atau nggak bisa daftar gitu. Biasanya apa masalah mereka? Ya, itu biasanya sih ukuran filenya sih mas. Ukuran file ya? Ya ukuran foto filenya, hmm. terus e, file untuk raportnya, hmm. sama misalnya mungkin scan untuk itu, scan bukti pembayarannya. Scan bukti pembayarannya ya. ya. Oke, okay, jadi itu adalah tahapan-tahapan untuk pendaftaran mahasiswa baru. Di sini memang ada di sebelah kiri, kalau saya berhadapan dengan laptop ada sebelah kiri bawah online chat. Ya. Oke, okay, ini ada online chatnya. Silahkan aja kalau misalnya ya, ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi iya. untuk pelayanan maksimal tolong isi form di bawah ini. Ada nama, email, nomor handphone dan apa yang bisa dibantu. Nah, iya. itu kan. Kami siap uh, membantu melay kok. Oh, oh. Melayani ya. Iya. Oke. Okay. Nah, sekarang setelah menjadi mahasiswa baru uh, apa yang akan yang harus dilakukan oleh mahasiswa baru? Ya, kalau sudah menjadi mahasiswa hmm. Gunadarma hmm. ya otomatis sih kuliahnya harus serius ya, Mas. Enggak hmm. boleh setengah-setengah. Hmm. Ya, ya, ya mengingatkan ya kita punya tanggung jawab ya namanya siswa. Dan kalau misalnya nilai mereka bagus, tentunya kita punya perhatian uh, apresiasi buat mereka mm -hmm. yang yang nilai akademiknya lumayan tinggi bagus. Mm -hmm. Itu doa, uh, bisa kita berikan berupa beasiswa. Bias, bias, mm -hmm. Seperti itu. Oke. Okay. Ada juga kalau misalnya mereka memiliki prestasi non-akademik mm -hmm. eh misalnya uh, mereka Atlet mungkin hmm. itu sama juga kita berikan bentuk apresiasi perhatian untuk mereka dengan uh, bentuk beasiswa. Hmm. Jadi kalau kuliah menurut saya sih hmm. jangan setengah-setengah lah harus iya. fokus dan serius. Betul betul itu. betul. Kasihan orang tua juga ya, ya. atau misalnya yang udah kerja kasihan juga sama diri anda gitu kan. Iya betul sekali. Nah bu kalau tadi setelah menjadi mahasiswa guna darwa, itu ada e, Bu Erni jelaskan ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Ada beasiswa akademik dan juga non akademik. Kalau di pendaftaran ada nggak bu? Bukan beasiswa mungkin? Mungkin uh, diskon karena ada uh, misalnya keringanan potongan potongan potongan. Yeah. Uh, potongannya gimana aja tuh bu? Potongannya itu kan uh, berapa persenan berapa persen? Oh ada grade grade -nya yeah, ya? Iya grade A, grade okay. A, grade B. Jadi tetap walaupun baru melakukan pendaftaran. Guna Dharma juga perhatian kepada mereka yang punya nilainya besar ya bu, iya. bagus lah istilahnya. Oh, oh. Nanti kalau setelah menjadi mahasiswa Guna Dharma, hmm. ah, ah. enggak. Kalau oh, yang yang, yang, sekarang iya, hanya, yeah. potongan oh, aja, ya. bukan istilahnya angin bukan beasiswa mungkin oh, ya, potongan iya. atau diskon untuk pendaftaran kali ya yeah. biaya pendaftaran. Iya. Nah tapi nanti pas ketua uh, uh, keluar uh, virtual account dan dinyatakan diterima di Guna Dharma, itu udah langsung keluar daftar biayanya yang harus dibayar selama semester atau selama Uh, perkuliahan atau gimana? Uh, keluarnya setelah nanti adik-adik ngisi formulir dulu, upload uh -huh. nilai raport, kan uh -huh. harus diseleksi dulu mas. Yeah. Uh -huh. Supaya uh -huh. untuk menentukan ini uh, masuk ke kategori A, A, uh -huh. A dan B. Uh -huh. Nah itu nanti uh, keluar sendiri hasil seleksi uh, uh -huh. berupa itu tadi rincian biayanya uh -huh. masuk kategori A, A A uh -huh. atau B untuk rincian biayanya Ya artinya berarti kalau sudah mendapatkan, diterima Uh, selamat. Misalnya, lulus yeah. ini adalah biaya yang begini-begini, yeah. begini termasuk yang grade itu. Setelah yeah. dipotong grade, adalah totalnya begitu ya, yeah, Bu? betul sekali. Oke, okay, yeah. bagus, bagus. Nah, untuk Anda yang berprestasi, untuk Anda yang pinter-pinter, mm -hmm. segeralah bergabung dengan yeah, Budadar, betul sekali. <laughs> 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 karena dari awal sampai akhir <laughs> juga ada kesempatan untuk... Untuk mendapatkan beberapa uh, diskon termasuk beasiswa. Ya. Oke, okay, Ibu Erni nanti kita lanjut perbincangan ya. kita. Kita masih akan bahas tentang prestasi-prestasi uh, yang sudah diraih oleh Dharma. terutama mahasiswa-mahasiswanya ya. dan yang lain-lainnya. Ya. Baik, pemirsa dan juga pendengar kita akan kembali di info Dharma setelah beberapa jeda iklan berikut ini. Baik, sahabat Mega Suara Pendengar. UG Radio, pemirsa UG TV dan juga pemirsa MGS TV kembali mewarnai suasana akhir pekan Anda di Sabtu pagi ini ada acara eksklusif Info UG yang hadir live dari UG Radio kali ini bersama dengan Alvin Permadi dan juga narasumber kami ada Dr. Erni Asuti SSM Home, Menarik, tadi sudah di-share beragam macam prodi khususnya dari prodi Fakultas Sastra ya. Kemudian juga bagaimana Anda yang berminat ingin um, masuk ke Prodi Sastra ini syaratnya dan lain sebagainya tadi sudah dikupas tuntas bersama dengan Dr. Erni. Tapi masih ada nih hal-hal menarik yang nampaknya enak untuk kita simak kembali, kita ulik lagi ya dari Fakultas Sastra Universitas Gunadarma ini bersama dengan Alvin Permadi Alvin. Ya, siap. Kembali Alvin. Oke, baik. Mbak Ana ada pertanyaan enggak? Ya, bersama dengan Dr. Erni Astuti SSM HUM narasumber kami, halo Alvin Ya, siap, halo Oke okay. Oke, okay. yaudah langsung oh, aja baik. ya Saat kami masih menunggu <laughs> Baik, Alvin, halo Halo, gak kedengeran ya? ya? Gak kedengeran, enggak oh. <laughs> Baik, kembali bersama dengan Alvin Permadi dan juga Dr. Ernie Astuti langsung dari UG Radio, silakan okay. Baik, terima kasih Uh, ada Ana Deliana di Bogor bersama teman-teman di Mega Suara Network, dan kita langsung dengan Ibu Erni ke Bali. Bu Erni tadi di kita hanya ngebahas tentang Fakultas Sastra, ternyata di Gunadarma juga kan pasti banyak dong, banyak banget. <laughs> ada Fakultas apa aja dulu? Saya lupa tadi nanya tuh, ada Fakultas apa aja nih, Bu? Ya, di Universitas Gunadharma, uh -huh. selain kita buka untuk jenjang S1-nya, sarjananya. Uh -huh. Kita juga buka jenjang untuk uh, program diploma. Mm -hmm. Nah, nah di situ ada jurusan uh, manajemen informatika, teknik komputer, okay. mm -hmm. kemudian akuntansi komputer, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Okay. Dan selanjutnya uh, lanjut pada jenjang S 1 uh, sastra, eh sorry sarjana, mm -hmm. ya. Di sana ada fakultas ilmu komputer dan teknologi informasi. Mm -hmm. Program studinya itu ada sistem informasi. Yeah. Uh, tim informatika, ya. Kemudian ada fakultas uh, ekonomi di mana program studinya itu ada akuntansi, manajemen dan ekonomi syariah. Ini ekonomi syariah program studi baru ya mas mm -hmm. untuk di uh, fakultas ekonomi. Kemudian uh, fakultas uh, teknik sipil dan perencanaan itu ada jurusan uh, teknik arsitektur, uh, kemudian ada desain interior yeah. dan teknik sipil mm -hmm. yeah. kemudian ada fakultas tadi uh, fakultas sastra dan budaya program studinya itu ada sastra Inggris yeah. sastra Tiongkok dan pariwisata mm -hmm. kemudian ada fakultas psikologi baru buka hanya satu program studi fakultas mm -hmm. psikologi kemudian ada fakultas uh, teknologi industri mm -hmm. itu program studinya ada apa, teknik informatika Uh, teknik Mesin, Teknik Elektro, Agroteknologi, ya. Uh -huh. Kemudian ada uh, uh, program studi uh, Farmasi. Farmasi. Ya. Uh -huh. Ilmu Komunikasi. Ilmu fakultasi Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Hanya uh -huh. baru Ilmu Komunikasi, uh -huh. ya. Kemudian uh, ada Fakultas Kedokteran. jurusannya ada Fakultas Kedokteran. Iya. Uh -huh. Oke. Okay. Gitu itu adalah fakultas dan juga program studi yang ada di Universitas Dharma. Iya. Nah, kalau akreditasinya penting nggak sih Bu, kalau untuk melihat satu perguruan tinggi bagi mahasiswa baru untuk memilih perguruan tinggi yang harus akreditasinya adalah gimana? Ya, sebenarnya penting sekali Mas uh -huh. untuk akreditasi uh -huh. uh, untuk program studi yang ada di uh, Universitas Sunandarma itu. Uh -huh. Akreditasi sudah kebanyakan A. Ah. Mm -hmm. ah. Jadi akreditasi itu sangat menjamin kita sebagai mahasiswa yeah. untuk berkompetisi mm -hmm. di dunia kerja. Di dunia Jadi kerja. Jadi kualitasnya tidak diragukan lagi. Betul. Ah, bagi Jadi, lulusannya. Salah satu tip dan triknya bukan trik tapi tip untuk memilih perguruan tinggi jangan lupa perhatikan kan, akreditasinya. akreditasinya. Ya, Oke, okay, itu adalah fakultas-fakultas dan program studi yang ada di uh, Gunadarma. Kalau kampusnya di Total, mana saja? Ya untuk pelaksanaan pendidikan Universitas Gunadarma itu kita banyak sekali kampusnya ya Mas. Ada di Kalimalang, kemudian Depok, Kelapa 2, kemudian ada di Salemba, ada di kampus F. F-nya juga F1, F2 sampai F6. Kemudian ada di Cengkareng juga, ada di Karawaci. Jadi adik-adik kalau ingin masukin Gunadarma tinggal pilih lokasi terdekat aja dengan rumahnya. Jangan sampai tinggal di Bekasi, milih Karawaci gitu Bu Tapi kebanyakan juga sih kalau minat e, di Kampus Depok nggak apa-apa juga apa-apa, terserah itu sih. <laughs> Tapi Bu, e, kalau tadi konter pendaftaran kan udah mulai daring dan juga luring Nah yeah. yang datang langsung atau yang offline Itu ke semua kampus bisa untuk melakukan pendaftaran secara yeah. offline? Uh, untuk Kantor pendaftaran kita hanya buka di kampus Depok, kantor pendaftaran, Depok. Okay. kemudian Kelapa 2, mm -hmm. kemudian ada di kampus Salemba, yeah. kampus Cengkareng mm -hmm. dan kampus Karawaci untuk yang uh, pendaftaran offline-nya. Yang offline-nya. Oh, enggak yeah. semuanya ya berarti ya. Yeah. Itu adalah kampus-kampus yang bisa dikunjungi atau didatangi untuk melakukan pendaftaran, pendaftaran. secara offline. Secara offline. Nah, di sini di website Universitas Gunadarma, ini ada ada staff side, kemudian student side, dan juga Career Center. Mm -hmm. Mana yang untuk mahasiswa baru? Ya kebetulan kan kita guna Dharma itu sudah berbasis IT, mm -hmm. jadi semuanya tuh berbasis IT. Kayak misalnya beaker itu sudah online, mm -hmm. ya bisa secara online. Kemudian untuk fasilitas itu fasilitas yang student side itu untuk mm -hmm. diperuntukkan untuk siswa guna Dharma mm -hmm. yang staff side itu diperuntukkan untuk staff-staff dosen guna Dharma Oke. Okay. Ya. Isinya apa aja Bu kalau student site? Student site itu, itu uh, berisikan info untuk uh, apa namanya info info <coughs> mungkin seminar, oh, workshop, okay. hmm. mungkin juga ada apa jadwal perkuliahan, nilai juga bisa dimasukkan ke staff site eh sorry, student site-nya siswa hmm. tersebut. Jadi info-info yang ada di Gunadarma langsung di uh, apa namanya diinfokan Iyi, di student, student site itu artinya bu, memang sama halnya di saat pendaftaran tadi mungkin ya bu ya Iyi. selalu cek email Iyi. selalu cek WhatsApp Iyi. nah student site juga pada saat masa perkuliahan harus sering-sering dicek gitu di ya karena di sana pusat informasi ah, si, nah. Nah, oke nah sekarang mereka udah jadi mahasiswa guna dharma ini kan guna dharma banyak fasilitas-fasilitasnya hmm. seperti ada ini di halaman pertama di homepage nya aja ada UG Technovac Kemudian ada juga kemarin saya dengar ada dua super uh, satu super komputer yang pertama, kemudian diluncurkan juga uh, super komputer yang kedua dan masih fasilitas-fasilitas lain uh, yang masih untuk mendukung uh, mahasiswa. Nah, kalau menurut Bu Erni, apa saja sih fasilitas-fasilitas untuk mahasiswa baru dan mahasiswa yang ada di Gunadarma selain yang tadi kita sebutkan? Ya, fasilitas yang ada di Gunadarma tadi yang selain apa namanya mahasiswa memiliki pelayanan khusus untuk dirinya sendiri adalah berupa student site. Ya, fasilitasnya itu apa namanya? Ada fasilitas perpustakaan, bisa datang langsung atau fasilitas digital, digital library. Oh, digital library. Ya bisa, heeh. apa dengan di rumah adik-adik bisa mengakses oh itu, bisa juga diakses. Ya, tapi dengan syarat mendaftar login dulu terlebih dahulu Yang, yang student site itu ya Bu ya? Yang digital library Oh yang digital library iya. oh, Kemudian yeah, yeah. Mm -hmm. ada saran um, uh, musolah tadi ya, mm -hmm. masjid, olahraga mm -hmm. uh, Kemudian laboratorium, mm -hmm. fasilitas Kemudian ada fasilitas konsultasi akademik Kemudian konsultasi bimbingan mm -hmm. Biasanya kan kalau guna Dharma itu ada apa namanya penulisan ilmiah dengan uh, skripsi mm -hmm. itu kita ada wadah bisa apa konsultasi dengan dosen pembimbing kalau mahasiswa baru ini misalnya kelas uh, fakultas uh, program studi ilmu komunikasi misalnya bu ya itu ada ke pembimbingnya nggak bu? Iya ada ya? ya oh artinya Amin. kita bisa berkonsultasi gitu ya? Iya oke okay, oke okay. Di disediakan ruangan juga oh ada ruangan khusus Uh, konsultasi akademik, konsultasi uh, bimbingan hmm. uh, gitu. Oke. Okay. Nah, si student side ini ini adalah salah satu fasilitas yang dimiliki oleh mahasiswa dan mahasiswa baru hmm. dan itu memang akun atau apa untuk loginnya itu spesial diberikan oleh guna dharma kan ya bu ya? Iya dengan syarat mereka memberikan apa sih dengan nomor NPM, okay, okay. email, hmm. terus mungkin kelas. Banyak gitu. enggak mereka yang menggunakan student site kadang-kadang lupa password? Iya lupa, banyak, banyak ya? sekali. Uh -oh. Dan itu masih bisa di ini ya bu ya? Tetap dibantu. Di, dibantu. Uh -oh, karena ya. student site itu wajib uh, aktif oh. ya. Uh oh kalau nggak sering-sering dicek, mereka pasti akan ketinggalan. Karena kan nanti nilai-nilai nilai apa IPK-nya, mereka kan otomatis ditransfer ke hmm. student side. Oh, ke nilai student. juga. Iya nilai. Berarti iya. Uh, orang tua juga bisa lihat ya, bisa. kalau tahu passwordnya ya. Iya. Harus dikasih tahu lah, masa orang tua mau lihat. Kamu udah bayar <laughs> belum kuliah kemarin? <laughs> Jangan-jangan dipakai main, pakai jajan gitu. <laughs> <laughs> ada di student side semua Aster, ya. Oke, okay. nah sekarang uh, saya merasa nih ada mahasiswa baru. Oh, Merasa jago, misalnya badminton, merasa pinter taekwondo, misalnya juga merasa pinter di akademik. Nilai e, saya ini bagus banget, nih. Mm -hmm. Ada kesempatan nggak untuk mereka yang tadi kita bahas uh, beasiswa, oh, kita yeah. yang mengajukan, atau secara otomatis atau gimana, Bu? Khusus untuk mahasiswa baru nih yang biasanya kan malu-malu kucing gitu yeah. ya. Kedua-duanya sih mas uh, kitanya yang aktif, yang sudah apa siswanya merasa nilainya uh, hmm. apa namanya tinggi bisa okay. diajukan ke fakultas mahasiswa ke fakultas nanti fakultas cek hmm. oh, uh, benar nggak sih nilainya tertinggi okay. nanti akan ada perlakuan khusus apresiasi perhatian dari Universitas Gunadarma hmm. gitu juga kalau misalnya kita um, um, sebagai atlet mungkin ah. ya atlet catur itu kan memang ah. apa namanya uh, mereka sudah apa sih sudah ke level-level internasional pasti kan butuh perhatian sama dukungan dari Universitas Gunadharma hmm. itu bisa mendapatkan beasiswa tapi kalau prestasinya RT-RW emang enggak dong ya Bu ya? ya tidak nah, ada level-levelnya ngaku-ngaku <laughs> jualan taekwondo se si RT <laughs> ya. pesertanya cuma uh, dua betul. <laughs> takutnya uh. begitu ada, ada, ada uh, selama ini mahasiswa baru banyak yang kandas di perjalanan banyak juga yang drop out bukan berarti mungkin masalah internal atau eksternal. Nah, mungkin dari Bu Erni. Ini kan buat mahasiswa baru. Apa yang harus dilakukan agar mereka mereka benar-benar berhasil pada masa masa kuliahnya sampai lulus bahkan dengan nilai yang tertinggi bahkan begitu? Ya. Ya, sebelum kita menentukan memasuk ke perguruan tinggi mana, ke pastikan juga kita, pilihan kita jurusan yang kita ingin tempuh jangan sampai ya. nanti jurusan yang kita mau itu hmm. hasil dari paksaan orang tua ah, jadi benar, kan biasa nanti di tengah jalan hmm. itu kan bukan pilihan aku <laughs> jadinya nggak serius nggak fokus ya, tapi kalau betul. memang pilihan itu dari dasar hati kita ah, aku mau ke sini nantinya aku mau jadi ini akan nah, otomatis itu ada keinginan untuk aku harus belajar giat aku harus fokus seperti itu mas dasarnya berarti niat dulu ya, pilihan ya, dulu betul, yang betul. E, ingin kita tuju dan kita nanti mau jadi seperti apa mm -hmm, gitu. itu. supaya nanti kita nggak putus di tengah jalan karena kan pilihan itu e, bukan paksaan dari siapa siapa bukan dari orang tua ataupun tapi iya. pilihan itu harus dari diri kita sendiri tapi banyak yang begitu ya bu ya ada juga banyak ya tapi kalau misalnya pada mungkin, saat uh, terpengaruh juga kali mereka putus pengaruh pergaulan, jadi hmm, uh, pastikan juga karena mungkin pacarnya ikut <laughs> sini, jadi ikut-ikutan gitu ya, <laughs> ya. Iya mungkin. Tapi pada saat pendaftaran jadi. masih bisa nggak untuk uh, pindah program ya, studi? masih, masih bisa, bisa ya? pada saat pendaftaran. Pada saat ya? Ya? boleh pendaftaran. pindah jurusan. Tapi kalau udah kuliah nggak bisa dong? Sudah tidak bisa. <laughs> <doang>. <laughs> mungkin balik dari nol. Kan, <laughs> gitu. iya, iya. Oke. Okay. Satu pertanyaan terakhir untuk Ibu Ernia Astuti. Kenapa kita harus memilih Universitas Gunadarma? Ya, kenapa sih harus pilih Universitas Gunadarma? Mm -hmm. Tadi seperti kita obrolin ya, mas, yeah. itu akreditasi sih penting mm -hmm. banget. Ya, yeah. kita harus memikirkan, memperhatikan akreditasi universitas mm -hmm. tersebut. Mm -hmm. Nah, kebetulan universitas yang ada di Gunadarma program studinya itu sudah terakreditasi bagus, semuanya A. Mm -hmm. Karena itu jaminan kita, mas. Mm -hmm. uh, jadi uh, sudah tidak perlu diragukan lagi, yeah. karena nanti lulusannya itu sudah mampu bersaing berkompetisi di dunia uh, kerja. Selain itu, kenapa harus Universitas Gunadarma? Karena uh, fasilitas yang ada di Gunadarma itu cukup lengkap. Tadi yang seperti kita sudah obrolin ya mas. Yeah. Ya. Ada tadi uh, fasilitas olahraga, musola, masjid, kemudian ada ruang bimbingan, konsul, mm -hmm. uh, labir digital, student site untuk siswanya. Dan selain itu juga lokasinya, mas. Yeah. Universitas Gunadarma lokasinya kan cukup strategis nih. Mm -hmm. Ada yang dekat Terminal, stasiun, angkot-angkot oh. uh, mungkin, dan juga uh, di seputaran uh, kampusnya itu kulinernya cukup banyak. Nah, nah itu, itu. sama untuk menemukan kos-kosannya, kos-kos ya mm -hmm. itu cukup banyak juga dan mudah gitu. Mm -hmm. Bagi yang dari daerah mungkin mm -hmm. mau kos kan yeah. di seputaran rumah ada sih. Gitu. Okay, itu baik. sih kenapa. Baik, terima kasih Ibu Herni er, er, Hazuti ya. untuk bincang-bincang kesempatan hari ini. Jangan lupa bersama Universitas Gunadarma masa depan diraih di saat Satin. ini. Ya. Oke, terima kasih Bu Erni sekali lagi, sama-sama Mas uh, Terima kasih juga untuk pendengar dan juga pemirsa di Info Yuji untuk kesempatan hari ini yang hadir setiap hari Sabtu dan eh, Rabu, dan Sabtu ya. pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih kepada narasumber kita di kesempatan hari ini, Bu Dr. Ermi Hastuti SMM Home, yang sudah mendampingi saya di kesempatan hari ini. Dan kita kembalikan ke uh, Ana Deliana. Silakan Ana. Baik, Alvin Permadi. Terima kasih. Obrolan seru, menarik ya. SM Home, sahabat Mega Suara dan semoga ini memantapkan niat Anda kalau masih galau nih ya mau pilih prodi apa gitu ya. Kemudian juga fakultas apa. Nah, sudah pasti pilihan Anda di Universitas Gunadarma dengan kualitasnya kemudian juga dengan berbagai macam fasilitas keunggulan dan juga kemudahan studinya. Baik, terima kasih yang sudah simak obrolan ini Info Yuji bersama dengan 7 uh, Station Network Mega Suara di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Kulon Progo, Kota Perak, Yogyakarta, dan juga Yuji TV. Dia siarkan langsung di Yuji TV, Mega Suara TV, dan tadi langsung live dari Yuji Radio. Terima kasih, sahabat Mega Suara yang sudah simak. Jangan lupa untuk kembali simak ya info Yuji edisi berikutnya. Saya Ana Deliana, mohon pamit. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa.